like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Wisata Puncak Bleko pasti melewati warung ini ya guys ya. Jadi warung ini bisa dibilang warung satu-satunya di jalur menuju Puncak Bleko. Jadi seperti apa pemandangan di warung ini? Nah, saya putar ya. Nah, seperti ini pemandangan di warung tunggangan ya, warung tunggangan. Di depan ini ada Gunung Pancak ya, yang depan itu Gunung Pancak. Yang ini saya nggak tahu namanya apa ini, bukit ini. Kalau di sana ada Gunung Lawu ya, di sana Kota Magetan. Jadi dari sini kelihatan pemandangan yang super keren ya. Di sana ada Magin ya, sana Kota Magin. Di sana ada Ponorogo. Jadi seperti ini. Jadi sebenarnya kalau menikmati pemandangan dari atas rooftop ini, di atas ada rooftop, tapi ada perbaikan. Saya duduk di lantai bawah. Kalau di atas, lantai atas lebih keren lagi ya guys ya. Ini seperti ini suasananya. Kita nikmati kuliner di sini. Saya pesan mie goreng. Kebetulan saya dari pagi belum sarapan ya. Saya berangkat lagi siang ke sini. Dan untuk jalur menuju ke Puncak Bleko bisa cek di video saya ya, akan saya sertakan linknya di deskripsi. Jadi kesimpulan, ke Puncak Bleko jalannya 80% mulus ya, beton, di beton, aspal beton. Cuma ada sedikit yang jalan susun batu, maka jam itu ada berapa ratus ya, 200 meter sedikit ya, 200 meter itu jalan batu menuju ke puncaknya. Jadi ya semua jalannya bagus lah. Cuma kalau teman-teman semua kalau mau ke Puncak Bleko itu diperhatikan kesehatan kendaraannya ya, karena jalannya curam, turunan dan tanjakan curam, itu benar-benar diperhatikan, khususnya untuk pengguna matic ya, benar-benar diperhatikan remnya. Jadi harus hati-hati kalau mau ke Puncak Bleko. Saya mau makan siang dulu ya. Oke, ini sudah habis minyak. Masih bersantai sambil istirahat ya.
istirahat di warung tunggangan. Ini saya pesan pentol goreng sama sosis juga mie. Nah, belakang tanjakannya dari bawah. Ini jam 1 ya, jam 1 lebih berapa ini? 1 lebih 30 ya, setengah 2. Saya istirahat di sini sambil nunggu waktu biar agak nggak panas dulu ya. Jadi rute ke sini dari Pasar Parang itu sekitar 4,5 kilo ya, 4,5 kilo. Kalau ke puncak Gunung Bleko itu sekitar 5 km. Jadi di sana kaki juga ada tempat para layang ya, tapi nggak tahu tiap hari apa para layangnya. Mungkin teman-teman semua ada yang tahu. Dan buat kalian yang berwisata ke Puncak Bleko, kalian wajib mampir ke sini ya. Ini warung satu-satunya di jalur ini. Pemandangannya lumayan keren. Ini saya nggak ngebayangi ya kalau malam hari. Mungkin kalau malam hari lebih keren lagi ya, karena terlihat hamparan. Kalau malam hari lebih keren lagi ya, itu terlihat kota Magelang, terlihat. Sama mau makan dulu. Ini kalau dilihat dari atas lebih keren lagi ya, dari rooftop. Tapi sayang di atas masih ada perbaikan. Seperti ini suasananya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini ya. Ini saya sudah mau habis nih makanannya. Saya rasa cukup sampai di sini video saya. Sebelum saya tutup, dukung saya dengan cara klik subscribe, di like, di komen-komen ya. Atau jangan lupa nyalakan loncengnya. Agar saya bersemangat membuat konten-konten terbaru lainnya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.